Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan sore kali ini, saya akan memberikan pemupukan setelah satu kali panen. Pupuk yang digunakan adalah menggunakan Posca, terus ZA dan SP. Untuk pemupukan kali ini, seperti biasa kita lakukan pemupukan di lubang pengahannya yang sudah kita kasih lubang untuk tempat pupuk. Cara pemupukannya adalah seperti ini, kita lakukan pengecretan dengan ukuran dosis 1 sendok teh yang fungsinya pada setelah kita panen satu kali untuk membesarkan buah yang di atas yang masih kecil, karena kalau kita tidak dipupuk maka buah yang ada di atas tidak maksimal. Maka dari itu kita lakukan pemupukan setelah panen pertama. Lakukan seperti ini terus sampai selesai. Bagi teman-teman yang baru saja hadir, silakan subscribe terlebih dahulu agar bisa mendapatkan notifikasi video-video pertanian dan perkebunan, juga sesekali menyajikan video tentang hiburan. Terima kasih dari saya, cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tonton video ini sampai selesai. Terima kasih, sampai jumpa lagi.